Hai, ini tentang aku dan 2019-ku. Bagiku sebuah perjalanan bukanlah sekedar tujuan. Bukan juga sekedar untuk bertahan di zona nyaman. Bertandang ke kota teman, mengunjungi negara orang, untuk belajar memaknai sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kalau kata orang perjalanan adalah proses pendewasaan, mungkin ada betulnya. Tapi lebih tepatnya, perjalanan adalah cara menghargai diri sendiri dan menghargai ciptaan Sang Ilah. YouTube channel, kali ini Rian lagi di Singapura. Kali ini Rian lagi jalan-jalan di Malaysia. Kali ini Rian lagi jalan-jalan di Bangkok. Kali ini Rian lagi di Singapura, lagi jalan-jalan. Kali ini Rian lagi jalan-jalan di Belitung. Kali ini Rian lagi di Labuan Bajo. Jadi ketiga kalinya di Lombok, di Penang, hari ke-4 atau ke-3 kalau nggak salah. Oke guys, sekarang aku sudah tiba di Pink Beach ya. Bedanya kalau pertama dulu aku ke Labuan Bajo itu kan di Namong. Namong tuh juga kayak macam Pink Beach gitu, lebih sepi, lebih ada daun-daun hijaunya gitu. Tapi sekarang aku di Pink Beach, nggak tahu namanya. Nanti aku coba tanya ke Masya ya.